Jika Anda saat ini berpikir tentang peluang bisnis apa yang bisa Anda lakukan saat ini, bayangkan jika Anda bisa terlibat dalam sebuah bisnis yang menjadi tren dunia saat ini. Ini adalah sebuah informasi mengenai peluang bisnis di bidang anti-aging atau Youth Enhancement System dengan teknologi yang paling modern. Anti-aging industri saat ini sedang berkembang pesat sekali. Anda bisa melihat banyak sekali klinik-klinik kecantikan menjamur di mana-mana. Bahkan kalau bisa saya katakan, sebenarnya industri ini adalah industri yang paling stabil, karena dari sejak zaman dulu hingga sekarang hingga nanti, orang mencari cara bagaimana mereka bisa tampil lebih awet muda. Dan hari ini industri anti-aging bahkan menjadi mega trend, karena bukan hanya wanita yang menginginkan kulit tampak lebih muda, tampak lebih sehat, tapi sekarang pria pun menginginkan kulit yang indah. Banyak sekali produk-produk skincare atau perawatan kulit yang berada di pasaran. Nah, apa yang membuat unik dari informasi ini adalah karena kami memiliki teknologi terbaru yang tidak dimiliki oleh skincare lain, yaitu stem cell technology. Nah, stem cell teknologi di bidang medis maupun kecantikan saat ini menjadi penelitian yang sedang berkembang pesat sekali. Dan bahkan banyak sekali rumah sakit di Indonesia maupun di luar negeri yang sekarang sudah menerapkan yang namanya stem cell terapi. Formulator teknologi stem cell untuk bidang kosmetik ini adalah Dr. Nathan Newman, seorang ahli bedah plastik atau cosmetic surgery yang memiliki klinik di Los Angeles, di Beverly Hills. Nah, pasien-pasien dari Dr. Nathan ini adalah orang-orang yang terkenal seperti aktris, aktor, presenter terkenal, model, atlet, dan lain-lain. Nah, Dr. Nathan juga merupakan penemu dari metode stem cell lift yang dipatenkan, yaitu facelift tanpa melakukan pembedahan. Nah, stem cell di dunia kecantikan itu dikenal atau disebut sebagai fountain of youth atau rahasia awet muda. Dari penelitian Dr. Nathan, itu ternyata yang membuat stem cell itu mampu meremajakan sel adalah karena stem cell menghasilkan apa yang disebut sebagai growth factor atau faktor pertumbuhan. Nah, growth factor itu bahasa gampangnya itu adalah bahasa sel. Ya, jadi kalau kita itu berbicara menggunakan kata-kata, sel itu kalau berbicara satu dengan yang lain untuk beregenerasi itu menggunakan bahasa sel yang disebut sebagai growth factor tadi. Dengan bioteknologi modern, growth factor dari adult stem cell atau stem cell orang dewasa tadi itu diambil dan menjadi bahan dasar utama rangkaian perawatan kulit paling modern, yaitu Lumines. Perusahaan yang bisa menjadi partner bisnis Anda adalah Genes, perusahaan yang berdiri pada tahun 2009 di Florida, tepatnya di Orlando. Dan perusahaan ini dalam waktu 3 tahun bisa menembus 100 besar top direct selling company di Amerika. Anda mesti tahu bahwa di Amerika ada 5.000 lebih perusahaan direct selling company, dan perusahaan ini menduduki urutan ke-82 hanya dalam waktu 3 tahun. Nah, ini termasuk sebuah perusahaan dengan fastest growing company di sana. Pendiri dari perusahaan ini adalah Randy Ray dan Wendy Lewis. Mereka adalah miliarder. Dan bagaimana mereka bisa mendirikan perusahaan ini? Awalnya adalah karena Randy Ray itu memiliki cedera di lututnya akibat pada saat masa mudanya beliau wajib militer, dan beliau mencari-cari terapi tentang stem cell, ya, dan beliau direkomendasikan ke Dr. Nathan ini untuk menjadi pasiennya. Dan ketika beliau diterapi dan akhirnya beliau sembuh karena terapi stem cell dari Dr. Nathan, pada saat proses beliau terapi, beliau melihat Dr. Nathan ini memiliki satu serum yang unik sekali. Ya, dan beliau menanyakan kepada Dr. Nathan berapa botol yang bisa dijual, ya, dalam waktu 1 bulan. Nah, Dr. Nathan menjawab, saya bisa menjual 40 botol.
Nah, Randy mengatakan bagaimana kalau 40 ribu botol dalam satu bulan. Akhirnya mereka berkolaborasi mendirikan perusahaan jenis ini. Dan Anda tahu kini perusahaan ini sudah bisa memasarkan produknya di lebih dari 84 negara dan sudah memiliki kantor di 20 negara. Nah, yang membuat peluang bisnis ini sangat amat unik adalah kami memiliki 200 lebih growth factor. Biasanya skincare lain memiliki sekitar antara 2 sampai maksimal 10 growth factor. Dan juga perusahaan jenis ini memiliki hak paten untuk teknologi growth factor adult stem cell. Ya, dan di mana skincare yang lain memiliki growth factor berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya growth factor dari hewan dan tumbuhan itu berbeda bahasa selnya dengan bahasa sel manusia. Ya, seperti ibaratnya Anda membangun sebuah bangunan di mana pekerjanya adalah orang lokal di Indonesia, sedangkan mandornya itu berasal dari Jepang. Ya, mereka tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Tapi growth factor kami adalah dari growth factor adult stem cell. Jenes adalah perusahaan yang bergerak di anti-aging company. Jadi produk-produknya adalah merupakan rangkaian produk perawatan awet muda atau Youth Enhancement System, merupakan perawatan dari luar maupun dari dalam. Ya, Anda tahu yang namanya aging atau penuaan tidak bisa hanya sekedar dari luar atau skincare, tapi juga diperlukan perawatan dari dalam yang berupa suplemen yang langsung bekerja melindungi sel Anda. Dan kami memiliki produk-produk itu semua. Ini adalah demo produk pada anak usia 15 tahun, tidak ada masalah di kulit, namun Anda bisa melihat kantung mata dari gadis tersebut hilang dalam demo 45 menit saja. Ini adalah demo hanya 20 menit untuk mengurangi kerutan pada wajah. Perawatan wajah sensitif yang cenderung kering dan mengelupas dalam 7 hari menjadi kulit yang halus dan kenyal. Perawatan akibat luka bakar hanya dalam waktu 7 hari. Perawatan flek pada wajah dalam waktu 1 bulan. Kasus ini beliau sudah berganti-ganti dokter dengan perawatan wajah dengan menggunakan Lumines hanya 10 hari sudah menunjukkan perbaikan. Ini adalah kasus herpes, perbaikan kulit dalam 7 hari. Ini juga perbaikan kulit wajah dalam 7 hari. Ini contoh pemakaian Youth Enhancement System inside maupun outside selama 2 bulan. Kerutan wajah hilang, wajah menjadi tampak lebih muda. Ini adalah contoh penggunaan serum untuk stretch mark, digunakan setengah badan dalam waktu 7 hari. Growth factor adult stem cell bisa digunakan di bagian tubuh manapun, seperti di kaki, untuk mengembalikan dan memperbaiki kulit dalam waktu 5 hari. Ini contoh kondisi kulit sensitif dan berjerawat menjadi halus dengan Youth Enhancement System dari Jenes. Perawatan dari luar dan dalam selama 4 bulan untuk kasus jerawat. Perbaikan bekas luka bakar derajat 2 dalam hanya 17 hari. Nah, berikut adalah hasil uji produk di Amerika Serikat. Mereka menguji produk ke beberapa orang selama 30 hari dan mengujinya secara objektif maupun subjektif. Uji objektif adalah dengan menggunakan alat untuk melihat perbaikan kulit yang terjadi, sedangkan uji subjektif adalah wawancara terhadap orang yang bersangkutan bagaimana rasanya menggunakan produk-produk Youth Enhancement System dari Jenes selama 30 hari. Anda bisa lihat benjolan lemak pada pipi hilang dalam 30 hari, wajah menjadi tampak jauh lebih baik. Uji kedua ini menunjukkan bahwa kerutan dan kelembapan kulit terlihat mengalami perbaikan yang signifikan, juga pipi terlihat lifting atau terangkat dan menjadi kencang. Uji berikutnya menunjukkan perbaikan pada kulit, juga kerut dan kantung mata, serta mengangkat wajah menjadi lebih kencang. Uji berikutnya menunjukkan kerutan di dahi dan garis tawa atau smiling line berkurang dalam 30 hari. Uji ini menunjukkan kerutan hilang, wajah menjadi lebih kencang dan lifting, kulit lebih sehat bersinar dan jerawat membaik. Kesempatan besar untuk terlibat di dalam bisnis yang menjadi tren dunia saat ini. Dengan sistem yang sudah teruji, memungkinkan semua di antara Anda bisa mengubah kehidupan finansial Anda menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda.